satu diam ya, diam. Gak boleh kemana-mana ya, diam. Ajarin supaya nurut ya, supaya nurut perintah. Dia suruh duduk diam, jangan kemana-mana. Udah makan, udah minum susu, kita latih ya supaya dia ngerti perintah. Saya perintah suruh diam. Sebentar lagi ngantuk dia. Dia nggak berani pergi kemana-mana ya. Tetap di tempat. Dia patuh ya. Diam, diam situ diam. Dia nggak berani kemana-mana, teman-teman. Dia patuh tuh. Diam. Udah kemana-mana. Diam situ. Gitu ya teman-teman. Kalau supaya dia ngerti, dia suruh duduk dan diam, gak boleh pergi kemana-mana. Dia mulai kesel ya. Udah 2 menit lebih ya. Diam. Berisik. Lihat teman-teman ya, lihat ya. Dia tertib ya. Dia patuh perintah. Ya teman-teman, saya ini udah belajar duduk ya. Belajar duduk ya. Udah nurut perintah ya. Ya. Iya teman-teman. Tuh. Dia disuruh diam. Melatih untuk mengerti instruksi. Suruh diam, diam. Shh, diam. Gak boleh kemana-mana. Sentilar. Monyet itu kalau dilatih ya, saat dia belajar ataupun kita beri instruksi, dia langsung ngantuk matanya, kayak menolak gitu. Kayak gini nih ya, tadinya ceria ya, baru makan baru minum susu ya, tapi sekarang disuruh terapi begini diam. Duh, ya susunya habis ya tuh, baru minum susu udah selesai makan, udah bersih makan, udah bersih bubur sunnya ya. Udah. Sekarang dia dilatih untuk diam. Untuk duduk
nggak boleh kemana-mana. Kayak gini ya. Pinter kamu ya. Udah 1 menit lebih ini dia diam. Duduk. Sabar ya. Bentar lagi ya. Nggak boleh kemana-mana, ingat. Ya teman-teman ya, udah berjalan 2 menit ya. Ya udah mulai ngantuk ya. Tapi ntar kalau udah kita biarin dia main lagi, dia nggak ngantuk lagi udah. Saat disuruh pasti begitu. Belaga ngantuk dia. Ini triknya dia aja nih, belaga ngantuk. Ya, udah 2,5 menit ya teman-teman, lebih ya, tuh, udah mau 3 menit. Oh, berhasil saya ini ya. Tiga menit ya, udah 3 menit ya bisa diam duduk di situ ya, nggak bergerak. Gitu teman-teman ya, dia nggak berani kemana-mana tuh. Diam. Diam, sudah diam. Tidur. Meram. Meram matanya. Meram. Sudah mulai ngantuk ya. Tidur. Tidur. Sleep. Ya teman-teman, melatih ya, tidak menyiksa agar dia nurut dan patuh perintah kita. Cukup ya teman-teman ya. Oh, dia langsung loncat tuh. Oh, kedua disuruh tidur ya teman-teman. Sekarang tidur. Tidur. Meram. Matanya meram. Meram. Matanya meram. Meram matanya. Meram. Tidur. Tidur. Meram matanya meram. Meram matanya. Meram. Shh. Meram matanya. Meram. Meram matanya, meram. Tutup matanya, meram. Meram. Ya tidur ya teman-teman, suruh tidur langsung tidur. Walaupun lagi main, lagi ceria mana-mana, tapi suruh tidur langsung, baru tidur. Tidur.
Meram, katanya Meram. Ini ya teman-teman, satu bukti ya. Binatang kalau udah dilatih juga bisa menuruti perintah kita ya. Nah, ini udah tenang teman-teman, dia bakal tidur terus tuh. Oke. Demikian teman-teman cara menguji atau melatih kepatuhan ya. Cara melatih kepatuhan binatang peliharaan, khususnya monyet ya. Ya teman-teman lihat ya, walaupun saya berbicara kencang keras di depan dia, tetap dia nggak berpengaruh, tetap dia tidur ya, dia tidak merasa terganggu. Walaupun sebelahnya televisi ataupun sedang berisik, dia kalau waktunya tidur, dia tidur. Ini ya teman-teman, bagus ya. Oke teman-teman, sampai jumpa ya. Thanks. Good. Good. Teman-teman, udah lebih dari 15 menit. Dia pulas tidur udah. Tapi tetap dia ngulum jari ya teman-teman. Gak bisa hilang ngulum jarinya. Seperti ini ya. Susah ya teman-teman, kita mau pisahin jarinya dari kebiasaannya ya. Ya sudah gak apa-apalah, alami aja. Kan dia jarang keluar rumah juga, jadi gak kotor mainnya.